Ketua Dekranasda Aceh Diah RT Idawati didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Safrida Yuliani membuka pameran produk Dekranasda di Plaza Aceh Rabu 10 November 2021 sore. Sama seperti kegiatan sebelumnya, kegiatan ini memamerkan dan memasarkan berbagai produk hasil kerajinan para perajin yang selama ini dibina oleh Dekranasda Aceh dan Dekranasda Kabupaten Kota. Kita berharap dengan adanya kegiatan ini, para perajin semakin termotivasi untuk menghasilkan produk-produk terbaiknya dan menjadi tolok ukur bagi masyarakat luas bahwa perajin Aceh sudah kreatif, inovatif, dan keren, ujar Diah RT. Diah RT mengajak masyarakat untuk berkunjung dan membeli berbagai produk hasil kerajinan masyarakat yang dipamerkan di gerai Dekranasda di Plaza Aceh.